Halo, cek cek 1 2 3. Halo guys, what's up? Kembali lagi bersama gue dari PHP di sini. Hari ini gue rencananya mau gacha short. Resonatornya bisa, tapi katanya shortkeeper itu bukan resonator ya. Jadi nggak tahu kenapa, tapi di Twitter gue liat kemarin dia dibilang resonator itu ya, resonator showcase. Tapi nanti kita lihat aja. Semoga dia gue dapat ya hari ini. Untuk beberapa minggu ini gue mau minta maaf dulu sebelumnya karena belum bisa stay. Belum bisa streaming ini karena kan ada suatu hal, jadi gue nggak bisa streaming untuk sekarang, untuk beberapa saat ini. Tapi gue coba, nanti kita lihat Oktober, kalau misalkan awal Oktober kita bisa streaming, kita streaming. Gue pinginnya nanti kita streaming tetap pagi aja, karena somehow gue streaming malam tuh kayak agak keganggu sedikit sih. Tapi yang jelas sih waktu streaming kita bakal berkurang banget, yang jelas ya. Waktu streaming kita bakal berkurang banget, paling yang darinya 6 jam itu jadi sekitaran cuma 2 jaman kayaknya. Nah, kok 2 jam sih? 4 jam. Sekitaran 4 jam kayak biasa, normal ya. Kan biasanya kita sekitaran itu ya, sekitaran 6 jaman ya. Biasanya dari jam 8 atau dari jam 9 itu sampai jam 3 sore tuh biasanya. Sekitaran 6 jaman lah, 6 jam streaming. 6 sampai 8 jam sih sebenarnya kalau misalkan gue mulai lebih. Yang jelas sih kayak gitu ya. Jadi gue pengen nanti kita balik lagi ke pagi aja kayaknya. Jadi nanti somehow gue ngerasa kayak gara-gara waktunya berubah tuh gue kayak inkonsisten lagi ya tiap malam tuh. Nah, kenapa gue lebih enak kalau misalkan pagi somehow kalau streaming daripada malam. Malam itu kayak gimana ya? Sebenarnya bisa aja sih, maksudnya cuman kadang-kadang gue ngantuk banget sumpah daripada pagi tuh. Mungkin gue sekarang udah jadi orang pagi kali jatuhnya. Gue juga kurang paham sih, tapi coba deh kita gacha dulu. Harusnya sih gue sekarang jadi dari Reton ya sekarang ya, harusnya gue. Sedikit banget, gila coy ini gue. Oh my god. Are we in danger? I think we are in danger. No way. Gue Reton harusnya. Soalnya terakhir kali itu gue kalah di siapa? Bukan Baizu gue namanya. Yang pelukis yang berkacamata itu gue. Tapi kita lihat ya. Kira-kira gue Reton atau Reto. Seinget gue sih harusnya gue Reton. Come on. Oh, gue Reton boy. No way. Oh no. We are losing, bro. No way, right? Hey, jujur sih sebenarnya pingin shortkeeper tuh soalnya itu ya bakal ngegantiin banget soalnya kurang sayangnya. Kita sebenarnya punya ini sih jujur. Semoga sih gue nggak salah nuker. Kalau salah nuker sih nangis gue sebenarnya. Masa sih langsung dapat lagi, come on man. Oke. Okay. Yeah, that sucks to be me though. Oke, okay, tapi kan masih ada 24 hari ya. Paling ntar gue ngumpulin lagi sih kayaknya. Coba kita gacha senjata. Senjata itu tuh udah dikit lagi sih kayaknya gue buat Xiaoli ya. Xiaoli Yao itu kemarin tuh belum sempat nyentuh Red Off-nya. Berarti kayaknya kemarin tuh gue belum nyentuh Red Off-nya juga. Ini juga gue belum nyentuh Red Off-nya ya. Karena kemungkinan sih harusnya ini udah piti sih harusnya. Soalnya emang udah kayak dekat-dekat semua sih. Tapi gue juga gak tahu sih. Oh masih ungu. Berarti masih agak jauh dikit. Tapi ya gimana, maksud gue emang belum dapat juga sih. Ini dapat Baizu di sini, what the hell bro. Oke, karena kita gak dapat. This is troubling. Karena kita gak dapat ya. Kita masih bisa gacha berapa? 4. 6. 6 kayaknya kurang deh 6. Ini masih 44 hari lagi ternyata aja. Gue kira apa gue yang bulan lalu kelewat ya?
bisa jadi gue bulan lalu kelewat. Tapi harusnya masih bisa sih kita kalau misalkan nanti gue, kalau misalkan nanti gue Oktober mungkin streaming ngegasin Wuthering Waves demi dapat Shorekeeper sih, mungkin bisa aja sih. Alasan gue butuh Shorekeeper soalnya somehow gue nggak terlalu suka sama ini ya, berarti sama mungkin dibilang gameplaynya Baizu mungkin iya sih ya, atau mungkin sebenarnya belum jadi aja sih sebenarnya. Tapi paling kalau misalnya emang beneran nanti kita nggak bisa dapetin Shorekeeper ya, ya udah nanti kita save aja buat yang lain. Tapi ini soalnya Shorekeeper tuh dia somehow itu lagi ya, apa namanya, Spectro lagi. Gue berharapnya Ice atau apa gitu, atau mungkin Wind. Ini jatuhnya Spectro tuh udah lumayan banyak loh, dan ini Perinas Spectro, ini pun Spectro. Tapi sebenarnya it's okay sih sebenarnya. Maksudnya kan jatuhnya emang buat support kan ya, dia harusnya no problem gak sih? Oh man, that sucks. That was sucks. Hey guys, gue kira hari ini kita bakal dapat red on nih. Menang red off, tapi sayangnya enggak. Biasanya tuh kalau misalkan gue kalah red off tuh berarti emang gak seharusnya gue gacha sih. Tapi coknya lah maksudnya. Kayak sekian lo dari gue, kurang lebih mohon maaf. Ini jujur sih gue maaf banget sebenarnya. The worst. Gacha video ever probably, I don't know man. Ya pak, nanti sisanya gue jalanin pas lagi streaming kali ya. Anjir, connection error, what the hell bro. Paling nanti sisanya pas lagi streaming sih gue sekalian jelajahin juga kan. Soalnya jujur sih sebenarnya bahkan HSR pun gue belum jalanin ya. Rencananya gue pengen jalanin HSR pun belum kejalanin juga. Jadi paling nanti kita lihat tadi, gue lebih mending milih Wuthering Waves dulu atau HSR dulu. Gue sebenarnya pinginnya sebelum Genshin 5.1 muncul ya. Tapi emang gue lagi itu banget sih, lagi banyak banget pikiran. Jadi jujur gue mau fokus buat yang satu, yang lainnya pun gue nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya pinginnya gue antara apa namanya, break dulu dari stream gitu, supaya bisa fokus ke satu hal itu gitu. Tapi kalau misalkan gue break dari stream tuh asa kayak gue nggak bisa menjaga konsistensi gue gitu jatuhnya. Jadi gue bingung juga sih. Tapi jatuhnya gue udah nge-break konsistensi gue. Jadi mending break dulu kali ya. Jadi gue umumin aja deh sekarang mungkin ya. Ini benar-benar gue tiba-tiba gue yakinkan aja lah. Gue yakinkan aja untuk yang nanti nonton video gue. Gue take a break sampai akhir Oktober. Jadi kita ketemu lagi nanti awal Desember insya Allah ya. Awal Desember kita ketemu. Semoga aja settingan mic gue udah bener. Ini gue belum ngecek lagi ya sebenarnya, kalau boleh jujur. Ya kamu apa sih? Sini. Jadi gue mau sini. Ini. Bisa gak sih kamu? Sini Joy. Nanti untuk beberapa ini ya, buat beberapa hari nanti, beberapa bulan ya palingnya. Nanti gue Oktober, gue juga paling ntar ya ngasih kabar buruk sama kabar baik sih kalau misalkan emang suatu hal yang gue lakukan ini sebenarnya berhasil atau enggak. Gue juga sebenarnya kurang tahu sih kira-kira bakal ada hasil atau enggak. Karena ya gitu gue bilang, pikiran gue jadinya berantakan banget gitu. Jadi gak fokus kemana-mana. Ngerjain satu hal juga gak fokus, yang ini juga gak fokus. Jadi streaming gak jalan, ini juga gak jalan. Yang apa yang gue lakuin tiap pagi itu kan, makanya kenapa gue pindahin jadwalnya ke apa namanya? Ke hari ini. Ke setiap malam. Tapi malah gak jalan sama sekali. Pas mulai 1 September malah itu ya. Kayaknya gue mulai beberapa kali doang sih. Kayak yang kemarin tuh Yu-Gi-Oh, Capsule Monster ya. Nah, itu mulai cuman sekali, habis itu belum dimulai lagi. HSR nggak kesentuh, cuman Genshin doang yang kesentuh 5.0 kemarin. Sebenernya bisa aja sih, maksudnya gue kan kalau misalkan ada yang tahu kayak Bang Morfindo mungkin tahu, atau Bang Mizu juga harusnya tahu sih. Gue kebanyakan main First Descendant juga malam jadinya. Tapi nggak gue streaming ini. Karena jatuhnya apa ya, maksudnya sebenernya gue pinginnya sih 10 Oktober nanti streaming First Descendant, talent farming ultimate train sih sebenarnya jujur.
Tapi ya nggak bisa juga sih, gue yakin. Jadi paling nanti kalian lihat aja paling di awal Desember ada apa ya. Oke guys, karena dari gue kurang lebih mohon maaf. Yoi, om yang mantap gitu. Sampai jumpa di awal Desember. Sorry banget, gue harus take a break for a while. Ajoy, ajoy, say hi ke sana. Hey, ke sana. Ow, ow, ow. Coy, jangan pakai kuku gak? Jangan pakai. Bye-bye guys, thank you. See you all December. Bye-bye, thank you. Peace. Stay di Tian, don't get married. Bye-bye.